Inilah lokasi percetakan Argo Tunggal yang berada di kompleks percetakan Jalan Insinyur Haji Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang telah digerebek oleh tim dari Kepolisian Mabes Polri pada Jumat 6 September 2024. Dua garis polisi melintang di depan pintu ruko yang berukuran 4x6. Di lokasi ini ada beberapa ruko yang digunakan untuk usaha percetakan. Suasana tampak sepi, hanya ada dua ruko yang membuka usahanya. Percetakan Argo Tunggal digerebek tim Mabes Polri karena diduga melakukan percetakan uang yang bernilai fantastis, yaitu sebesar 1,2 miliar dengan pecahan 100 ribu. Menurut warga yang juga membuka usaha percetakan di sebelahnya, membenarkan adanya penggerebekan oleh aparat Mabes Polri. Kemarin kata ada penggerebekan dari polisi. Betul, dari Mabes, Pak. Jam berapa, Pak, kira-kira? Jam setengah enam. Setengah enam sore. Sekitar jam seginilah ya. Betul. Ada rame-rame nggak anggotanya? Berapa banyak, Pak? Anggota kurang lebih 9. Sembilan orang. Sempat ada komunikasi sama Bapak? Anggota-anggota? Nggak ada. Kita di sebelah sini, terangkat, cuma kita lihat aja. Langsung gerebek atau gimana mereka? Awalnya sih, saya pikir itu kan tamu konsumen aja kan. Setelah rame-rame kita lihat, kejadiannya pembakaran. Nggak tahu lah, pembakaran itu. Oh gitu. Tapi benar itu, Pak, nyetak duit itu, Pak? Kalau nyetak duitnya, duit mainan, Pak. Oh, duit mainan? Mainan, ya. Tapi mirip-mirip lah gitu kali, mirip-mirip. Ya? Sudah lama, Pak, ini berdiri percetakan? Kalau berdiri percetakan, ya, lama. Ada berapa tahun? Tantangan ya, Pak. Yang di bawah berapa orang kemarin, Pak? Tiga. Empat. Empat? Pemilik sama karyawannya? Pemilik karyawannya. Oke. Ini ada yang tinggal di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi kalau buka, buka, tutup, tutup, ya, pulang gitu ya? Buka, buka. Oke. Oke, makasih, Bapak.